Halo teman-teman, balik lagi di Pabeng Channel. Oke guys, di video kali ini saya ingin bagiin pada kalian atau kasih informasi, ini ada handphone Oppo yang terbaru, yaitu Oppo A15s. Dan juga kalau kalian penasaran gimana bentuk handphonenya, kalian bisa langsung lihat seperti ini guys. Oke guys, jadi tampilan A15s seperti ini ya. Kalian bisa lihat, saya suka sekali dengan warnanya ya. Warnanya kelihatan glossy, cuman kalau kita sentuh langsung dia tidak licin kayak bahan kaca ya. Dan pastinya bahan seperti ini tidak meninggalkan bekas sidik jari di bagian belakang guys. Kalau untuk spek keseluruhan, handphone ini sama saja dengan Oppo A15 yang biasa guys. Dan yang menjadi beda itu ada di bagian warna dan juga di bagian RAM serta internalnya guys. Karena A15 itu RAM-nya 3/32, sedangkan A15s itu RAM 4 internal 64 dengan kamera yang sama triple, dan juga ukuran layar dan juga resolusinya juga sama, baterainya sama, dan semuanya sama. Jadi yang berbeda itu cuma di bagian RAM dan juga di bagian warna saja guys, serta menggunakan chipset yang sama juga, yaitu MediaTek Helio P35 guys. Dan itu kalau kalian main game juga biasa aja tapi udah bisa kalian kalau main game guys. Dan untuk bagian dalam kotaknya itu ada casan, case, dan anti goresnya udah langsung kepasang. Dan kameranya seperti ini, di dalamnya sama saja seperti A15 yang biasa. Di sini ada mode malam ya, kalau kalian ingin foto mode malam. Dan di sini ada macro lens, mode pakar, dan lain-lain. Ya, seperti biasa lah guys, sama aja. Resolusinya juga sama. Lainnya seperti kamera, seperti ukuran layar, baterai, cat pengecasan, dan lain-lain itu sama semua. Jadi nggak ada yang beda dengan A15 yang biasa guys. Jadi semuanya itu sama kecuali warna, RAM, dan internalnya guys. Tentu saja Oppo A15s ini bisa dipasangin Gcam juga seperti Oppo A15 yang biasa. Nah ini kita sudah pasang Gcam ya. Nah ini kalau kalian ingin foto malam-malam, kalian nggak perlu khawatir takut hasil fotonya nggak kelihatan, karena bisa pakai Gcam. Dan juga Oppo A15 dan juga A15s ini udah dilengkapi dengan fitur night sight atau night mode ya, kamera bawaannya guys. Untuk harga, Oppo A15s dibanderol dengan harga 2.300.000 saja guys. Jadi selisih dengan A15 cuma 300.000, kalian bisa dapetin RAM lebih gede dan juga internal yang lebih gede lagi guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk di like, comment, dan juga di subscribe. Bye bye.